Travelers, di video ini kita akan membahas mengenai kereta cepat buatan Indonesia yang terkini yang nantinya direncanakan untuk rute ke Surabaya dan semoga kedepannya bisa untuk rute Sumatera, Kalimantan ya. Jadi sobat, kemungkinan nanti kereta cepat atau semi cepat akan menggunakan IMU buatan Indonesia. Saat ini IMU kereta cepat sedang didevelop oleh PT Inka dan BPPT. Rencananya tahun ini akan menunjukkan prototipenya. Semoga tidak delay ya, sobat. Dan gue sih sangat bangga Indonesia mempunyai dan bisa membuat kereta cepatnya sendiri. Dan pertama loh di Asia Tenggara, bahkan bumi bagian selatan. Dan ayo kita terus dukung pengembangannya. Jadi kereta cepat buatan Inka dan BPPT ini akan melaju dengan kecepatan maksimum 300 km per jam dan operasionalnya 250 km per jam dan didesain low air resistance serta sistem keamanan yang tinggi dan juga mempunyai desain khusus untuk daerah tropis, kemungkinan sih berhubungan dengan cuaca. Nah, jadi sobat maju, kalau misalnya prototipenya hadir nih, misalnya tahun ini udah selesai cepat ya, kemungkinan paling cepat untuk komersilnya atau digunakannya itu lebih kurang 2 tahun ke depan. Seperti pada kasus CR400AF. Ada yang cepat juga, ada yang lambat. Tergantung ya developnya. Dan semoga kereta cepat Indonesia cepat selesai dan kita bisa nikmati dan kita gunakan. Nah, bagi sobat maju, daerah mana yang perlu kereta cepat selain Jakarta ke Surabaya? Apakah itu di Sumatera, atau di Kalimantan, atau juga di Papua?